يا نبينا الهادي العدلاني يا سر نور الأطواني يا نبينا الهادي العدلاني يا سر yang datang kepada muslimin
adalah pengampunan dosa tanpa istighfar. Orang lain butuh istighfar dan tobat untuk meminta pengampunan dosa, tapi Allah melihat hambanya dikenai musibah, dimaafkan kesalahannya. Allah membayar kesedihan di hati muslimin muslimat dengan pengampunan dosa dan dihindarkan dari api neraka. Inilah indahnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Raja Langit dan Bumi, yang bermula seluruh kejadian alam semesta dari tiada, yang bermula seluruh kehidupan dari tiada, yang bermula benda-benda bercahaya, diawali oleh Allah An-Nur, Maha Bercahaya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, kasih sayang Allah untuk seluruh makhluknya. Fasik, dolim, salim, muslim, non-muslim, kebagian rahmatnya Allah. Ar-Rahim, kasih sayang Allah khusus untuk mereka yang beriman. Maka kalau kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, ingat, kalimat itu mengingatkan satu nama yang memberi kepada semua makhluk hidup. Demikian Allah menunjukkan pemberiannya kepada yang beriman dan yang tidak beriman untuk memperkenalkan kasih sayangnya pada mereka yang beriman, bahwa Dia Allah Maha Bersabar dan memaafkan mereka-mereka yang belum beriman, agar mereka jangan putus asa dari kasih sayangnya dan kembali pada pelukan kasih sayang Allah. Namun tentunya kasih sayang itu bersifat dunia saja. Kalau Ar-Rahim, kasih sayang abadi untuk mukminin dan mukminat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat hadirin menyimpan seluruh kenikmatan dan anugerah pada semua makhluk. Muslim dan muslim, semua yang pernah turun kepada semua makhluk, yang terjadi pada mereka dari segenap kenikmatan, berpadu dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, mencatat seluruh nikmatnya Allah. Dari kalimat Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Karena yang maha berjasa dan paling berjasa kepada semua makhluknya. Tidak ada satu makhluk hidup di bumi Allah yang dia tidak mempunyai hutang jasa kepada Allah Al-Mannan. Semuanya hidup tanpa bisa membayar daripada hutang-hutang kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu, mereka yang memahami ini akan bercahaya hatinya dengan pujian kepada Allah, akan selalu basah bibirnya memuji Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim diulang lagi dalam surat Al-Fatihah. Yang maha pengasih, maha penyayang, itu juga. Tapi bedanya, maha melimpahkan kasih sayang pada yang mukmin dan yang bukan mukmin. Cuma pada yang bukan mukmin ini hanya sementara dengan kenikmatan dunia saja. Yang mukmin diberi juga kenikmatan dunia, tetapi di akhirat diberi lagi. Ini menunjukkan betapa ruginya mereka yang tidak beriman. Hadirin hadirat,
Demikian kalimat demi kalimat suratul Fatihah terlantunkan, dan inilah seagung-agung doa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kalimat ini kepada kita, surat Al-Fatihah ini hadirin hadirat adalah doa untuk seluruh apa-apa dari kenikmatan yang datang kepada kita, yang kita inginkan atau yang belum kita ketahui. Ihdinash shiratal mustaqim. Ayat sebelumnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami hamba, hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Oh apa? Kita sudah muslim. Tunjukkan ke jalan yang lurus harus dibaca setiap sholat, itu lagi doa diulang. Ini kan sudah jalan yang benar. Mau jalan mana lagi? Kalau diminta lagi doa ini. Hadirin, jiwa manusia selalu terguncang dan berbolak-balik. Maka mereka yang membaca doa, baca surat Fatihah tentunya dalam sholatnya, dinasihatkan mustafirin, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Allah bimbing lagi dia yang barangkali habis sholat dia ini akan berbuat dosa, Allah palingkan lagi agar dia tidak berbuat dosa dan terhindar dari dosa. Atau barangkali dia terjebak ke dalam dosa-dosa besar, tundukkan hatinya untuk ingin taubat dan istighfar. Ini hadirin kalimat ihdinash shiratal mustaqim menjaga kehidupanmu. Jika kita baca ini dengan ikhlas dan dengan kehadiran hati, kau tidak akan bermaksiat sampai waktu salat berikutnya. Karena diminta kepada Allah. Lantas kita tanya, apa ya Allah memberi? Allah sudah jawab di dalam Sahih Muslim. Orang-orang yang mengucap surat Fatihah itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, majadani 'abdi, athana 'alayya 'abdi, amadani 'abdi, sampai itu ucapan ihdinas siratal mustaqim, Allah jawab hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Maka minta dan ucapkan surat Fatihah itu dengan jiwa. Hadirin, Allah mengajarkan suratul Fatihah itu bukan intinya. Beri petunjuk padaku, bukan intinya. Beri petunjuk pada kami. Itu kalau kita hadir khusyuk hati kita dengan makna yang mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim, dalam satu kali ucapan doamu akan banyak orang-orang yang diberi petunjuk ke jalan kebenaran oleh Allah. Karena doa kita ihdinash shiratal mustaqim, Allah sudah katakan hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Sekali kamu mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim, barangkali ada 10 atau 100 orang yang dicabut oleh Allah keinginannya untuk berbuat jahat dan bertobat karena doa kita tanpa kita mengenal mereka. Karena kita berkata ihdina, kami, siapa kami di sini? Seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengucapkan doa itu, dia sudah mendoakan seluruh umat Nabi Muhammad dan dia terlibat atas semua amal baik umat Nabi Muhammad yang lainnya. Dahsyatnya ini kalimat, jika kau dalami maknanya ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang benar dan jalan yang lurus, maksudnya jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kau dapat pahala berjalan di jalan yang benar. Itu keagungan suratul Fatihah. Terus Allah tahu kita ini mau jalan yang benar, tapi kita mau jalan yang hidupnya nikmat. Tidak mau kita ditimpa banyak kesulitan. Diperjelas lagi suratul ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri kenikmatan atas mereka. Masya Allah. Siapa
mukminin mukminat yang ditumpahi kenikmatan dari zaman Nabi Adam hingga saat sekarang sampai akhir zaman. Kita minta kenikmatan yang dilimpahkan itu siratal ladzina an'amta 'alaihim, kenikmatan dalam kesehatan, kenikmatan dalam pekerjaan, dalam perdagangan, dalam sekolah, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam segala kehidupan dan kemuliaan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang kau beri mereka kenikmatan jalan mereka. Mukarrabin, siddiqin, salihin, dan semua jalan orang-orang yang dilimpahi kenikmatan oleh Allah, tapi bukan jalan orang yang dimurkai Allah. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini yang diambil kalau kita hadirkan doa kita, hati kita saat membaca Fatihah, kau akan terjaga dari dosa dan terjaga dari segala kejahatan. Itu kekuatan yang dahsyat suratul Fatihah. Ada dalam setiap salat kita. Oleh sebab itu disadarkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi di ayat Sahih Bukhari kita baca bersama. Ditanya kepada Nabi, suilan Nabi SAW, ayyul amal haqqillah, amal apa yang paling dicintai Allah? Rasul menjawab, salat pada waktunya. Itu hukumnya sunnah muakkadah. Salat pada waktunya. Salat boleh di awal waktu, boleh di tengah waktu, boleh di akhir waktu, tetap sah salatnya. Tapi sunnahnya yang terbaik adalah di awal waktu. Ini ada pensyarahnya, ada syarahnya. Ya, nanti kita syarahkan. Lantas apa? Katakan lagi. Semai, lalu apa? Lalu birrul walidain. Lalu apa? Lalu jihad fi sabilillah. Kita jelaskan yang pertama dulu. Di dalam salat pada waktunya itu kita harus punya pemahaman. Bukan berarti mutlak setiap habis adzan harus segera salat ba'diyah lalu ikamati salat dan salat. Bukan mutlak begitu. Karena ada riwayat lainnya Sahih Bukhari menjelaskan bahwa antum fi shalah ma zaltum tadhirunha. Maka kalian tetap dalam sholat selama kalian menantikan untuk mendirikan sholat. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat, bukan satu riwayat, dalam Sahih Bukhari mengakhirkan waktu sholat, menunda. Jamaah sudah tunggu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada urusan ke sana, urusan ke sini, sahabat tunggu. Itu terjadi beberapa kali. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang, sahabat masih menunggu dalam saf, bahkan dalam salah satu riwayat salat isya, bila sudah azan, sahabat sudah rapi safnya, Rasul baru keluar di tengah malam. Sahabat ada yang tertidur sambil duduk, ada yang tetap berzikir. Lantas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, antum fis shalah man tadartumuha. Kalian tetap dalam pahala sholat selama menunggu sholat. Jadi kalau sudah waktunya adzan, sholat ba'diyah sunnah yang paling bagus, amalan yang sangat dicintai Allah sebagaimana hadis ini, langsung sholat, jangan kemana-mana dulu. Ada SMS, taruh dulu. Ada handphone, telepon, taruh dulu. Aku mau berjumpa dengan Rabbul Alamin. Ini penting, tidak ada yang lebih penting dari Allah. Cuma berapa menit, demikian hadirin-hadirat. Tapi jika kesibukan itu berupa kesibukan yang ukhrawi, boleh ditunda. Misal zaman sekarang orang kalau habis taklim salatul maghrib, majelis taklimnya terus baru selesai jam 8. Apa ini kau tidak mau salat isya tepat waktu? Rasulullah juga mengajari kalau ditundanya itu karena hal-hal yang bersifat ukhrawi, penundaannya itu mendapat pahala. Sebagaimana Rasul tadi bersabda, antum fi shalah man qadartumuha, duduk saja menunggu salat itu sampai waktu salat dihitung pahala salat. Jadi kalau majelis taklim misalnya, majelis taklim kita tentunya setelah selesai salat isya jauh. Tapi banyak majelis taklim sekarang ini diprotes oleh sebagian kelompok orang. Udah waktunya ini kalau majelis salat masih aja ustadznya terus ngajar. Bukan begitu, ada hukumnya. Ada riwayat Sahih Bukhari yang menjelaskan Rasulullah SAW menunda
dan dari Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari dalam syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa kalau penundaan itu untuk hal-hal yang bersifat duniawi, maka dia kehilangan pahala mulia salat pada waktunya. Tapi kalau hal-hal yang bersifat ukhrawi dan ibadah, maka penundaannya itu mendapat pahala kalau sudah duduk di shaf. Ini penjelasan yang pertama. Dan Al-Imam Ibn Hajar mensyarahkan hadis ini hadis bukan mutlak. Ada hadis-hadis lain yang mengatakan sebaik-baik amal adalah jihad fi sabilillah. Ada hadis lain juga riwayat-riwayat yang sahih meriwayatkan afdalul amal sedekah. Maka Imam Ibn Hajar menjelaskan ini tergantung sikonnya. Kalau sikonnya kita ini sedang tidak dalam kesibukan apa-apa, datang waktunya adzan, jangan tinggalkan sholat pada waktunya. Kejar sholat pada waktunya, itu pahala besar. Amal yang paling dicintai Allah. Tapi ada waktunya lagi untuk afdalul amal jihad fi sabilillah. Ada waktunya begitu. Kampungnya sudah diserbu oleh orang-orang non-muslim, masjid mau diruntuhkan, tadi kita dengar semua muslimin wajib jihad itu, bukan sholat pada waktunya yang didahulukan, terjun jihad. Yang dimaksud bukan sholat pada awal waktunya yang didahulukan, tapi terjun, bukan meninggalkan sholatnya. Sholat tetap waktu, tapi diakhirkan waktunya atau di pertengahan waktu tidak apa-apa. Karena apa? Karena ada hal yang lebih pantas didahulukan pada sikonnya. Demikian hadirin-hadirin yang dimuliakan Allah. Diriwayatkan pula dalam Sahih Bukhari, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat buru-buru pergi. Sahabat lagi zikir, karena memang sudah selesai sholat berzikir. Akhirnya sudah kita baca minggu yang lalu. Tertulis di website, terekam di website, dan ada di bulletin. Jadi Rasulullah SAW pergi meninggalkan sholat, padahal sunnah zikir di sholat. Rasul pergi. Sahabat yang kok Rasul terburu-buru meninggalkan zikir. Ya Rasulullah, apa yang membuat pergi? Rasul berkata, aku lupa ada barang untuk orang-orang fuqara masih belum disampaikan di rumah. Itu menunda hak fuqara sampai salam boleh meninggalkan zikir untuk menyampaikan kepada fuqara. Kan zikir cuma berapa menit, beliau tidak mau menunda itu. Subhanallah. Inilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu alaihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari sebagaimana kita baca tadi, lalu apa? Lalu birrul walidain. Bakti pada orang tua jangan dilupakan. Banyak keluhan datang pada saya, ayah saya itu orang fasik, dia banyak berbuat dosa. Maka boleh tidak kalau saya mencaci maki dan benci sama dia? Subhanallah. Ibu saya itu jahat, tidak mau pakai jilbab, saya juga tidak suka lihat. Subhanallah. Kita bukan Allah Al-Hakim yang menghakimi dosa-dosa ayah bunda kita. Kita ingat itu ayah kita saat kita lahir. Diriwayatkan dalam satu riwayat yang ketiga, ada anak datang ke Rasulullah SAW mengaku, ya Rasulullah, apa aku ada yang diambil oleh ayahku? Kasarnya begini, ini orang mengadukan bapaknya mencuri hartanya. Rasul panggil ayah, kau mencuri harta anakmu? Maka orang itu berkata, ya Rasulullah, 20 tahun yang lalu aku kelahiran seorang bayi pria. Aku terdiam dengan air mata dan keringat dingin menanti kelahiran sang bayiku. Tidak lama aku dengar jeritan kelahirannya bayi tersebut dan aku menangis dengan gembira. Tidak ada yang lebih membuatku gembira dari mendengar tangisnya, tangis bayinya. Seandainya dipilihkan untukku untuk dikuliti dan dilemparkan ke dalam bara api demi keselamatan si bayi yang lahir itu, akan ku perbuat. Dia lahir dengan selamat dan aku gembira. Aku belum.
aku sambut dia dengan adzan. Kuadzankan di telinga kanannya dan kuqamahkan di telinga kirinya. Akulah orang yang pertama kali memeluknya dengan gembira. Lapar dan haus ku tinggalkan demi agar kesehatannya dan kemaslahatan sang bayiku. Aku lapar mendahulukan makanan untuk bayi. Aku ngantuk ku tinggal tidurku demi sang bayi. Semua untuk dia. Semua hajatku kusingkirkan, yang penting anakku, bayiku, bayiku. Sampai ia tumbuh dewasa, aku mengajarinya makan, minum, berjalan, mengajarinya berbicara. Dan semua-mua selama 20 tahun untuknya kukorbankan. Dan sekarang bayi itu, bayiku yang sangat kucintai berkata, aku mengambil uangnya. Maka Rasul nangis. Saya berkata, harta ini milik ayahmu, wahai anak. Meja nanti, ini ayah, ibu, lebih-lebih lagi dari itu. Sebagian muncul pertanyaan pada saya, tapi ibu saya itu tidak mengkomentir, apakah saya masih berbakti padanya atau tidak? Tentunya, ingkaran yang terhadap syariatul mutahharah, kita nasihati dengan mahrumun. Tapi ingat, ibu kita itu berkejang-kejang menjerit saat kita lahir. Ia berteriak dengan teriakan yang dahsyat dan kepedihan yang tidak ada yang melebihinya kecuali sakaratul maut. Bayangkan wajah ibumu yang sedang menjerit dan sedang dalam keadaan terkejang-kejang menahan kelahiran kita. Sampai sekarang kita berkata, aku tidak perlu bakti badan. Maka Rasul berkata, "Tumambil dua ide." Hati-hati ayah ibu kita, hadirin hadirat, jika mereka mengingkari syariat, nasihati dengan lembut, kalau bisa, kalau tidak, cari orang lain, dengan teman mereka, saudara mereka, agar menasihati mereka. Teman yang ketiga, jihad fi sabilillah. Jihad adalah membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang mampu jihad dengan pedang, dengan senjata, jihad dengan senjata wajib kalau seandainya di kampung halamannya diserangkan oleh muslim, wajib jihad. Tapi kalau di tempat lain, lihat keadaannya dulu. Kalau di kampungnya masih butuh orang-orang yang menegakkan dakwah Islamiyah, jangan ramai-ramai meninggalkan kampungnya. Hadirin hadirat, tidak gembira saudara-saudara kita, bahkan ada yang berangkat ke Palestina. Tapi jangan dilupakan tempatnya sendiri. Di sini kita dengar tadi Halim Soleh di Poso juga untuk muslimin, kalau punya semangat berangkat ke sana bantu. Ya, saya janji pada Halim Soleh dalam 2-3 bulan ini saya akan kunjung ke sana insyaallah. Dan jadi juga di wilayah kita, sebelah rumah sudah menyembah selain Allah. Tetangga sana sudah tidak mau sujud lagi. Yang sini muncul ngikutin ajaran-ajaran akidah yang sesat. Siapa yang peduli atas ini semua? Kita memikirkan negeri yang jauh-jauh, saudara-saudara kita di Jakarta ini, ratusan orang murtad setiap tahun, dan dalam satu tahun puluhan tempat peribadatan muslim berdiri. Ada yang peduli? Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, inilah jangan sampai kita tertipu dengan media massa. Media massa kesana-kesana, semua konsentrasi tinggal, ada yang berangkat, ada yang di tempat. Dalam perang Uhud juga begitu, kalau turun semua habis, kalah muslimin nanti, ada yang tetap di tempatnya. Hadirin-hadirat, kita majelis Rasulullah SAW mendukung penuh saudara-saudara kita yang berangkat ke Palestina dan mendoakan mereka. Tetapi kita membagi tugas, kita benahi wilayah kita juga. Di saudara-saudara kita dari Irian Barat sudah ada 30 tentunya yang tadi bersama kita, dan antaranya yang kena musibah. Ya, dari Pokoda santri yang kehaja mati hakim masih kecil-kecil. Ayahanda mereka dan ibu mereka sedang di atas kapal, kapalnya tenggelam. 30 orang wafat. Di antaranya dari sini mereka sudah tidak punya ayah bunda sekarang.
entah karena sabotase atau entah karena memang kehendak Allah agar ayah bundanya mati syahid. Saya sendiri berat mendengar kabar ini, membayangkan mereka ini sudah tidak lagi punya ayah ibu, tapi saya yakin mereka nanti kembali akan diberi nusrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ayah bunda yang wafat, saya ingin biar jamaah lihat semua. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada mereka yang keluarga mereka telah wafat. Semoga Allah memberikan kesadaran dan kesabaran kepada mereka dan pertolongan kepada mereka. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Darjadahi wa Ikram, Ya Tawadikah, silahkan dulu. Saudara-saudara kita nanti yang punya kepedulian silahkan bantu datang ke tempat mereka taklim di Majlis Taklim Al-Kalimah pakai Ahmad Bayaki, yang bisa menghibur-hibur, yang bisa bantu-bantu. Ya, kita juga punya keluarga muslimin sebangsa kita yang sedang kena musibah. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, bahasan saya terakhir adalah tentang zakat profesi yang sering ditanyakan oleh banyak muslimin. Zakat profesi itu tidak diakui oleh seluruh madhab. Tidak ada mengeluarkan zakat tiap bulan. Ya, itu muncul sekarang ramai di mana-mana tiap bulan mengeluarkan zakat. Zakat profesi tidak diakui oleh seluruh madhab. Karena riwayat hadis yang menjelaskan tentang haul dan nisab, orang kalau punya harta itu wajib mengeluarkan zakat kalau harta itu disimpan dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah nisab. Nisab itu adalah harta yang disimpan lebih dari harga 84 gram emas murni. Saya tidak tahu pastinya harga emas murni 1 gram berapa. Tapi kalau lebih dari 84 gram emas murni, harta yang kita simpan, harta berupa uang maksudnya, bukan mobil, bukan rumah, berupa uang atau emas atau perak yang melebihi 84 gram sampai 1 tahun, baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Orang yang mengatakan bahwa hadis itu dhaif, sungguh mereka itu sedikit punya kekurangan, karena hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi' dan dari Ibn Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Bukhari mengatakan sanad ini sanad yang paling sahih dari semua sanad hadis. Dari Malik, dari Nafi', dari Ibn Umar, ini sanad hadis yang paling sahih, sehingga Imam Bukhari mengatakannya sanad ini silsilah dhahabiyah, sanad dhahabiyah, yaitu sanad emas. Kenapa? Karena sangat sahih. Jadi kalau ada yang mengatakan hadis ini dhaif, belajar hadis dulu. Dan seluruh madzhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan Ahmad bin Hanbal, kesemuanya mengakui bahwa zakat harta adalah haul dan nisab, bukan tiap bulan. Jika ditanyakan kepada mereka yang mengatakan itu, mereka berkata karena muslimin banyak yang murtad gara-gara tidak ada yang mengeluarkan harta. Ya, jangan dinamakan zakat, namakan sedekah, sedekah profesi, sedekah tiap bulan, silakan. Tapi kalau zakat, zakat itu syariah dan hal yang fardu, menambah hal yang fardu mungkar. Ya, apapun alasannya, kalau seandainya banyak orang-orang yang keluar dari Islam gara-gara orang muslim kurang bersedekah, baru diadakan fardu zakat yang baru. Berarti kalau ada orang bagi banyak maksiat, kita tambah sholat isya kita jadi 10 rakaat, dan tentunya tidak begitu. Ini hal yang fardu, tidak boleh ditambah. Beda dengan hal-hal yang baik. Ya. Kalau hal yang fardu, zakat itu hukumnya fardu, tidak dikeluarkan halal darahnya. Ini hukum fardu, tidak boleh ditambah. Sholat 5 waktu ditambah jadi 6, jadi 7, tidak boleh. Demikian pula zakat. Jangan ditambah lagi di zakat profesi. Ya, kalau disebut sedekah profesi kita dukung. Tapi kalau zakat profesi dikeluarkan tiap bulan, hal itu bertentangan dengan syariat Al-Muqarrabah. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah.
dan kita lihat hikmah ilahiyah ini penyampaian saya penutup daripada perjumpaan kita di malam hari ini. Hikmah ilahiyah, jangan kita buru-buru menuduh Allah dalam segala hal. Apa ini? Kok datang lagi? Sebentar datang akidah Ahmadiyah, lalu datang lagi Lia Eden, lalu datang lagi pengelecehan Nabi di Denmark, lalu dihantam lagi Palestina. Ini Allah kok diam saja dengan keadaan muslimin? Kita lihat justru keadaan ini menguntungkan muslimin. Semua keadaan itu, semua perbuatan musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan Islam, balik kepada mereka sendiri. Muncul, diangkat di media massa Nabi yang baru, mengaku Nabi baru, Ahmadiyah. Ya. Semua media, orang-orang yang non-muslim, berharap supaya orang-orang Islam masuk ke sana. Justru sebaliknya. Justru ulama mungkin. Justru orang yang tidak kenal majelis taklim malah buka-buka lagi sejarah Rasul. Malah buka lagi Al-Quranul Karim. Ini mereka punya kitab yang baru katanya, kitab suci mereka sendiri. Orang Islam tidak baca itu, orang Islam buka Al-Quran. Justru perbuatan mereka itu membuat muslimin bangkit untuk mengenal Nabi-Nya. Muncul lagi pelecehan Nabi Muhammad di Denmark. Mereka katakan Nabi itu begini, fitnahnya begini, begitu, begini. Justru muslimin bukan meninggalkan Islam, malah semakin bangkit mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW. Allah balik keadaan, panah yang mereka arahkan pada kita, kembali kepada mereka sendiri. Di Denmark ada perpustakaan, itu yang paling katakan setelah kejadian itu, orang-orang non-muslim semuanya habis buku-buku yang tentang pelajaran Islam, diambil oleh orang, dibaca oleh orang-orang non-muslim. Mereka mau tahu Islam itu sebenarnya gimana sih? Sebab apa? Sebab pelajaran. Mereka ingin membuat muslimin murtad, justru sebaliknya muslimin semakin bangkit mengenal Nabi Muhammad SAW. Ini perbuatan mereka. Palestina begitu juga maksudnya, ingin menghancurkan muslimin di Palestina agar memiliki wilayah. Perbuatan mereka membangkitkan seluruh dunia untuk membenahi diri mereka. Bukan ramai-ramai ke Palestina saja, akhirnya akan masing-masing orang majelis taklim makin ramai, masjid ramai, yang ini terus bangkit-bangkit. Ini Zionis ajarannya di mana-mana, bukan hanya di Palestina, di negeri kita, budaya kita, sosial, ekonomi dikuasai mereka. Kita menang bangkit gara-gara perbuatan mereka. Ini Allah SWT balikkan keadaan panah kepada mereka sendiri. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, demikianlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, mereka-mereka yang terkena musibah itu di dalam kemuliaan dan pengampunan Allah, dan mereka yang wafat itu di dalam syahid. Dan kita mendoakan semua perjuangan daripada saudara-saudara kita muslimin, khususnya di wilayah kita, di Poso, di Irian, dan di bumi Jakarta ini juga, dan juga di Palestina dan di Kashmir dan lainnya. Ini semua menandakan dekatnya kebangkitan muslimin muslimat di muka bumi. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Darjalali wa Ikram, Ya Zawli wa Inam. Hadirin, ada satu hal yang akan saya sampaikan. Fitnah yang muncul, yang satu orang dari saudara kita muslimin angkat suara di mimbar mengatakan saya ini munzir ulama Ahmad karena tidak ikut demo Ahmadiyah. Ini sudah tersebar kabarnya, saya mohon, saya instruksikan seluruh jamaah jangan mengambil tindakan anarkis. Ya, saya sudah maafkan itu. Walaupun itu fitnah yang demikian keji, nama saya disejajarkan dengan pemimpin murtad di muka bumi, disebut munzir ulama Ahmad, tapi tentunya itu kecil karena Rasulullah SAW difitnah lebih besar dari itu. Jangan ada yang mengambil tindakan anarkis, saya sudah memaafkannya tanpa perlu meminta fulan untuk datang meminta maaf. Kita sudah lupakan, kita semua bersatu di dalam Islam. Antara majelis Rasulullah SAW dan Front Membela Islam bersatu dan berkeluarga dan saling dukung. Mereka mendukung bergerak membenahi Islam dengan ketegasan, kita dengan kedamaian, dan kita semua satu dalam umat Sayyidina Muhammad SAW. Demikian juga dengan seluruh yang lainnya. Jangan mau terprovokasi. Ada orang-orang yang memprovokasi, mau memecah belah kekuatan muslimin. Dan sebab itu jangan terprovokasi. Demikian hadirin hadirat kita bermunajat kepada Allah SWT agar Allah menjauhkan
musibah dari muslimin dan menghancur leburkan seluruh musuh-musuh Islam, pecah belah daripada persatuan mereka. Rabbi, pecah belahkan persatuan musuh-musuh muslimin, gentarkan jiwa musuh-musuh muslimin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Inam, bangkitkan semangat muslimin muslimat di bumi Jakarta dan sekitarnya, dan di seluruh wilayah, di Poso, di Irian Barat, di Palestina, dan di seluruh barat dan timur. Ya Rahman, Ya Rahim, tenangkan bumi kami dari segala musibah. Jangan kau jadikan musim hujan datang membawa musibah, jadikan musim hujan datang membawa rahmat. Jangan kau datangkan musim kemarau yang membawa musibah, datangkan musim kemarau yang membawa rahmat. Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan matahari esok terbit dengan kebahagiaan bagi kami dan bagi seluruh muslimin muslimat. Ampuni dosa kami dan dosa ayah bunda kami, mereka yang masih hidup limpahkan keberkahan dalam hidupnya, mereka yang telah wafat muliakan arwah mereka bersama Mughal Rabi, bersama para siddiqin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kita berdoa juga untuk perjuangan Al-Habib Saleh Idrus di Poso, Haji Ahmad Baihaqi di Irian Jaya, dan seluruh para dai kita yang berjuang di bumi Jakarta dan di seluruh wilayah muslimin, agar diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, hindarkan dari segala fitnah. Ya Rahman, Ya Rahim, inilah doa dan munajat. Wahai Maha Menumpahkan rahmat sepanjang waktu dan zaman, wahai Maha Menerangi jiwa dengan ketenangan, wahai Maha Membangkitkan sifat luhur dan memandangkan segala keinginan berdosa. Ya Rahman, Ya Rahim, kami berdoa untuk muslimin muslimat, saudara-saudara kami yang terjebak dalam narkotika, yang terjebak dalam perzinahan, yang terjebak dalam perjudian, yang terjebak dalam akidah-akidah yang sesat. Rabbi, hujani mereka dengan hidayah, undang mereka kepada kebenaran dan sujud. Ya Dzal Jalali wal Ikram, dan di antara kami, di antara hadirin, barangkali masih ada yang belum menjalankan salat lima waktu, jadikan malam ini malam taubah mereka, dan tiada pernah meninggalkan salat lima waktu selama-lamanya hingga kami menghadapmu Rabbi. Jika di antara kami ada yang masih dalam terjebak dalam perzinahan, jadikan malam ini malam taubah mereka, dan jaga mereka dari segala kemungkaran, dari perjudian, dari mabuk-mabukan, dan dari segala hal-hal yang mungkar. Rabbi, kami titipkan usia kami pada gerbang kasih sayangmu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah.
terdoakan para tamu-tamu kita, Bapak Khairul Azhar, semoga limpahi rahmat dan keberkahan, Bapak Haji Yusuf dan seluruh tamu kita dari para akhwat, semoga limpahi rahmat dan keberkahan oleh Allah. Dan hal yang perlu saya umumkan dalam kedatangan guru mulia kita Al-Habib Al-Muslim Al-Habib Umar bin Habib, yang ada penundaan, yaitu kedatangan beliau adalah pada hari Sabtu, sebagaimana hari Kamis telah diumumkan ada penundaan kehadiran beliau ke Jakarta adalah hari Sabtu, yaitu tanggal 10 Januari. Jadi hari Kamis kedatangan kakak beliau sebagaimana biasa, Al-Habib Al-Qas bin Muhammad bin Salim bin Hafir bersama rombongan 5 orang hari Kamis. Jadi acara malam Jumat di kediaman kita sebagaimana biasa sudah dihadiri oleh Al-Habib Al-Qas, dan juga pada malam Sabtu acara majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Jami Al-Hasanain Zikir Akbar 500 kali sebagaimana biasa dihadiri oleh Al-Habib Al-Qas, dan juga pada hari Sabtu majelisnya Al-Habib Ali bin Abdul Rahman As-Sakaf ayahanda kita di tempat dihadiri oleh Al-Habib Al-Qas, dan Sabtu petang kedatangan guru mulia kita Al-Habib Al-Masjid Al-Habib Umar bin Habib tiba pada hari Sabtu petang, akan langsung ke Cidodol, dan setelah itu malamnya ziarah ke luar batang sebagaimana biasa. Hari Minggunya haul dengan Imam Fakhrul Wujud Abu Bakar bin Salim Sohabina, lantas malam Selasanya insyaallah bersama kita di Monas pukul 21.00. kita berharap muslimin muslimat lebih dari 1 juta yang hadir di sini, menjadikan kota Jakarta ini bumi yang gemuruh dengan zikrullah subhanahu wa taala. Kita dalam gemah zikir akbar bersama guru mulia kita Al-Habib dan muslim telah Umar bin Habib malam Selasa yang akan datang. Jadi bukan di Al-Munawar malam Selasa depan, tapi di Monas. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diteruskan dengan kesidang Muhammadud, dan selanjutnya doa menutup bagi hadirin hadirat yang tidak punya kesibukan. Saya harapkan tidak meninggalkan majlis karena rahmat dan limpahan keagungan masih berlanjut sampai doa menutup. Bagi mereka yang punya kesibukan tentunya tidak apa-apa meninggalkan majlis Muhammadud. Thank you.
bunda, adik-adik kita yang wafat di pekerjaan, dan karena mereka 19 orang yang wafat, yang 10 orang masih dalam pencarian. Yang meninggal adalah Bapak Tangki Uli Zain Kades, Tamalia Kades, Saida Kades, dan juga semua keluarga mereka dan muslimin yang wafat dalam kejadian tersebut. Semoga Allah SWT mengumpulkan arwah mereka bersama mereka. Juga semua muslimin muslimat yang wafat di Palestina dan di wilayah lainnya, semoga diberkahi rahmat dan keberkahan ya Allah. Semoga Rabbi dan Siddiqin ya Rahman ya Rahim, Allah maghfir lahum wa afihim wa afwanhum wa akhrij nuzulahum wa wassi' madkhalahum wa afsilhum bima ihtaraj wa ibarat wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala khatamil bilal ala ila yaumiddin. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa tawallana fi man tawallaita.